Halo sahabat multi, sub jadul atau dengan seri sub kibit 14R20B. Sepertinya ini extuser pertama kali dinyalakan dengan keluar service mode atau mode factory. Kebetulan sudah saya bongkar dan saya tengok di bagian sebelah tuner ini adalah switch untuk mode factory. Untuk menormalkan kita taruh di tengah ini. Oke, kita tengok dan dicoba lagi. Pengaturan kontras kita taruh di standar ya, di tengah. Dan ternyata ada problem baru. Dan bagian samping layar nih gelap, yang sebelah ini normal. Untuk pengaturan gambar kita di standarin aja semua, biar mudah untuk analisa. Untuk mode AV belum ada tanda-tanda. Oke, untuk langkah pertama yang harus kita cek, coba kita lepas kabelnya. Cek untuk tegangan di pin flyback, dia memakai seri F0101KM. Di urut dari sebelah kiri inilah pin kolektor B plus ground 24 volt, 16 volt, AFC 180 ground, sama ya, ini header dan ini yang ABL. Yang perlu kita cek adalah ABL dan di AFC. Pin saya cek normal dan ternyata ada di elko 180 volt. Ini ada elko video, dia memakai kurang 250 volt 22 mikro. Oke, coba kita ganti dengan yang sama ya, lanjut siap untuk dicoba ya, strat kita lihat penampakannya. Oke ya, barang sih. Oke ya, mantap nih. Semoga bisa bermanfaat buat rekan-rekan tuser semua yang pemula. Oke, pemula seperti saya. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.